Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah. Tidak terasa sudah ibadah online lagi. Walaupun ibadah kita hanya sebatas layar, tetapi kita tetap harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Iya, betul banget, gak kerasa ya udah mau ibadah online lagi. Walaupun ibadah kita hanya sebatas layar, kita harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari semuanya saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Damai Kristus besertamu. Kasih Tuhanku
hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Teman-teman yang terkasih, seringkali pengetahuan kita tentang Tuhan tidak sejalan dengan perilaku hidup kita. Kita tahu apa yang baik, tetapi kita enggan melakukannya. Kita tahu Tuhan begitu maha kuasa, tetapi kita sering tidak mengandalkan Dia dalam usaha-usaha kita. Tanpa kita sadari, kita sedang meragukan kuasanya. Kita jadi sangat mudah khawatir, bahkan putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kita menjadi begitu lelah, sehingga kita tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan dosa, berbagai jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa secara pribadi. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan berhasil mengalahkan kematian dan mengampuni segala dosa kita. Ia menyelamatkan saat kita lemah terhimpit dosa. Setiap kita yang tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan anugerah pengampunan yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menggunakannya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kembali diberi kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing kami, agar dalam segala keterbatasan kami, kami boleh memahami firman-Mu, dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi Semak 2 Penabur, pembacaan Alkitab dalam ibadah kita saat ini diambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayat 6. Efesus 5 ayat 1 hingga ayat 6.
bagi yang mempersiapkan Alkitab ataupun Alkitab elektronik, persilahkan untuk membuka bagian tersebut. Mari kita menyimak bersama. Saya akan membacakan Efesus 5 ayat 1 hingga ayat 6. Bacaan kita merupakan bagian dari perikop yang berjudul Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Siswa-siswi SMK 2 Penabur Jakarta yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi ayat kunci dalam perenungan firman Tuhan saat ini, yakni ayat yang pertama, yang berkata, jadilah penurut-penurut Allah. Mendengar kata penurut, mungkin bertolak belakang dengan jiwa remaja yang seringkali ingin bebas. Coba tanyakan pada diri saudara masing-masing. Apakah saudara-saudara termasuk anak-anak yang penurut? Atau lebih sering kita mengekspresikan kebebasan dalam bertindak, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam menentukan apa yang saya mau. Bukan hanya itu, menjadi penurut kadang bertolak belakang juga dengan lingkungan kita, di mana sebagai orang-orang muda sering mendapat tuntutan dari rekan-rekan dalam pergaulan untuk ikut gaya mereka, ikut aktivitas mereka. Dan kalau kita menolak, biasanya cibiran muncul. Biasanya kemudian teman-teman kita itu menyebut kita sebagai anak yang sok saleh, anak yang sok suci, cemen, dan lain sebagainya. Maka tak jarang akhirnya ada seorang remaja yang mengikuti arus pergaulan, padahal ia sendiri merasa bahwa itu bukan hal yang baik. Tapi apa yang bisa dilakukan? Daripada tidak punya teman, daripada dikucilkan, maka itu menjadi pilihan yang terpaksa kita ambil demi mendapat teman, demi kita boleh diakui dalam komunitas pergaulan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang menjadi penurut-penurut Allah. Apakah arti dari kata penurut ini dalam firman Tuhan yang telah kita baca? Menarik, Alkitab versi New English Translation menerjemahkan ayat yang tadi kita dengar sebagai berikut. Therefore, be imitators of God
as dearly loved children. Kata penurut ternyata diterjemahkan dengan kata imitators. Artinya apa? Artinya yakni peniru. Seorang teolog bernama Thomas Kempis menyebut bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus menjadi imitatio Christi. Artinya peniru-peniru Kristus. Kita diajak bukan hanya mengikut Dia, mengikut Tuhan, tetapi melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan semasa hidup di dunia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu yang dilakukan oleh Tuhan adalah hidup menegakkan kebenaran, hidup menyatakan keadilan, hidup mewujudkan kasih bagi sesama. Perjuangan untuk melakukan itu semua adalah perjuangan untuk mengalahkan diri sendiri, untuk menanggalkan ego kita. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, terkadang ada banyak hal yang ingin kita pertahankan. Padahal itu akan membuat kita semakin jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya punya satu gambar, mari kita lihat bersama gambar tersebut. Tepat seperti gambar itu, kita seperti seorang yang mempertahankan satu karung yang kita anggap berharga, tapi itu adalah ego kita sendiri. Sementara tangan terulur untuk menyelamatkan kita dari bibir jurang. Mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau lepaskan ego kita itu dan meraih genggaman Allah untuk menerima keselamatan? Di tengah-tengah pergaulan kita, ada banyak sekali hal yang nampak di mata begitu indah, begitu menyenangkan, tapi kita tidak tahu di dalamnya penuh dengan jebakan. Itulah dunia, penuh dengan intrik, penuh dengan hal-hal yang dibungkus begitu rupa untuk memenangkan hati orang-orang muda seperti saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita pada ayat yang ketiga, jauhi segala kecemaran dan keserakahan. Ayat keempat, janganlah mengucapkan kata-kata yang kotor, yang sia-sia. Itu semua adalah hal yang harus kita perhatikan agar kita senantiasa menjadi penurut-penurut Allah. Ada kiat-kiat praktis yang bisa kita lakukan untuk menjadi penurut-penurut Allah. Pertama, melatih diri kita jangan selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan. Banyak hal yang kita inginkan, tapi belum tentu semua baik dan berguna. Maka belajarlah untuk memilah mana yang tepat, mana yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang kedua, belajarlah lebih banyak merelakan. Merelakan bahkan yang terbaik yang kita miliki. Untuk siapa? Untuk sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita punya waktu, jangan habiskan waktumu untuk diri sendiri. Bagaimana kita boleh mempergunakan waktu itu untuk orang lain? Contohnya, sejauh mana saudara membantu orang tua? Kadang kita punya banyak alasan untuk menolak permohonan orang tua kita, padahal hanya untuk hal-hal yang sederhana. Kadang ada anak remaja, dia mau mengerjakan, tapi setelah mengerjakan, mana mih tipsnya, mana mih ongkosnya? Seperti seorang pekerja meminta bayaran, padahal apa yang diberikan oleh orang tua kita jauh lebih berharga dan kita tidak pernah bisa membalasnya. Lakukan untuk teman kita, lakukan untuk sahabat-sahabat kita, mereka yang benar-benar memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan,
dan kita bisa melakukannya. Dan mari belajar juga, pergunakan waktumu, talentamu, kemampuanmu untuk kemuliaan Tuhan. Belajar untuk melayani. Yang bisa musik, pakailah kemampuanmu, talentamu untuk melayani di bidang musik. Yang jago menjadi MC, jadi worship leader, lakukan itu di lingkungan, komunitas, gereja, persekutuan di mana Anda terlibat di dalamnya. Yang ketiga, anak-anakku yang terkasih, belajarlah menjadi teladan. Seperti Kristus, hidupnya senantiasa menjadi berkat. Maka kita boleh menjadi berkat melalui keteladanan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, untuk adik-adik kita. Ada sebuah kisah tentang seorang gadis buta penjual buah-buahan. Di tengah padatnya pasar, keranjang buah miliknya tertabrak orang sehingga buah-buah yang dalam keranjang itu berserakan di jalan. Banyak orang lewat, tapi tidak ada yang membantu. Gadis buta ini berjuang untuk mengumpulkan satu persatu buah yang berserakan itu. Hingga ada satu sosok yang mendekat, lalu merebahkan dirinya, membantu memungut buah-buah itu, bahkan mencuci dan mengelapnya hingga bersih, dikumpulkan kembali dalam keranjang. Gadis buta itu kemudian berkata, "Wahai Tuan, apakah Tuan adalah Yesus?" Maka bapak yang membantu itu langsung menjawab, "Bukan, aku bukan Yesus. Aku hanya orang biasa yang lewat di sini." Tetapi gadis buta ini kemudian kembali menjawab, "Tidak, mataku memang tidak bisa melihat, tapi hatiku bisa merasakan bahwa Anda adalah Yesus Kristus yang Maha Kasih." Kisah itu paling tidak menjadi contoh buat kita, bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam melakukan hal yang kecil, sederhana, tapi bermakna bagi sesama kita. Dunia ini perlu keteladanan dalam hal-hal seperti itu. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita saat ini, di tengah pandemi yang terjadi, kita bisa memberi teladan contohnya dengan selalu mengenakan masker, dengan rajin cuci tangan, dengan menjaga jarak, dan melakukan banyak hal lain sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Itu satu contoh saja. Banyak hal yang bisa kalian gali dalam rangka menjadi penurut Allah seperti Kristus yang melakukan tindakan-tindakan yang konkret untuk meringankan beban sesama, melepaskan belenggu sesama, bahkan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Selamat menjadi anak-anak terang, menjadi penurut-penurut Allah. Jangan takut kalau ada orang yang mencibirmu, sok suci, sok saleh, karena kita yakin berada pada jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang mengajak kami semua, mengingatkan kami semua menjadi penurut-penurut Allah, menjadi peniru-peniru Kristus, imitatio Christi, yang senantiasa berani untuk melawan ajakan yang tidak benar, arus pergaulan yang menyesatkan, berani untuk mengalahkan ego kami, menanggalkan ego kami, mengalahkan keinginan-keinginan semata, kesenangan-kesenangan diri. Dan dengan itulah kami yakini, kami mulai untuk memberi diri bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Kami sadari benar bahwa kami masih muda, kami memiliki banyak kelemahan,
dan seringkali jiwa kami gundah karena apa yang kami lihat, kami dengar. Namun kami juga percaya Roh Kudus bekerja bagi seluruh siswa-siswi SMAK 2 Penabur Jakarta boleh terus belajar untuk menjadi penurut-penurut Allah, menjadi anak-anak terang. Baik di tengah lingkungan keluarga, masyarakat, dalam persekutuan di gereja, di sekolah, dan dimanapun berada. Berkati kami Tuhan dalam proses belajar mengajar dengan kebiasaan yang baru yang mungkin membuat kami tidak merasa nyaman, merasa tidak maksimal. Namun kami yakini di sisi lain Tuhan juga mengajarkan banyak hal yang baru. Berkati baik kami sebagai siswa, kami sebagai guru, dan sebagai orang tua, agar bersama-sama boleh mewujudkan kerjasama yang baik demi tercapainya tujuan dari pendidikan yang boleh diselenggarakan oleh Sekolah Penabur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan bersama kami juga memanjatkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salib. Roti perjamuan. Penderitaan. Kegembiraan. Injil. Kasih. Cahaya. Kegelapan. Mari kita menerima berkat dari Allah. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.